Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera dan selamat sekalian semua. Okey. Hari ni kita mancing lagi, tapi sebelum mancing tu aku nak review ni. Aku baru beli satu rod baru ni. Torikumu AB. Ha. Ini tak ada orang review lagi ni. So, ini adalah UL ni. Rod ni rod UL. Macam yang kau nampak ni, Torikumi. Aku gandingkan dia dengan Dukio aku ni. Dukio MK1000. So, Rod ni panjang 6 kaki. UL. Lepas tu itu je lah yang dia beritahu. Tak ada apa-apa, berapa pound ni. So far yang ini aku beli lebih kurang 30 something ya. Kedai ni kedai-kedai biasa memang dah ada jual. Dia batang solid. Sekejap aku cantumkan eh. Kita buka dulu. Oi. Ada anjing. Hei. Kenapa? Tak ada makanan. Tak ada makanan. Pergi. Tak ada makanan. So, rod ni dia solid tau. Apa pula anjing ni? Gigi. Okey, rod ni solid. Macam yang kamu boleh nampak ni. Ha. Dia ada 9 cincin. Ha, kamu boleh tengok. 9 cincin eh. Cantik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ha. Ni aku ikat batu pun dia sebabkan solid. Aku rasa ni fast action eh. Dia hanya bend di hujung saja. Ha, kamu boleh tengok ni. Dia bend dekat hujung je. Berbalik ni. So disebabkan tu aku tak nak komen banyak. Cuma benda ni eh. Benda murah. So penyambung dia, penyambung besi bodoh je lah ha, ni. Nampak ni. Penyambung besi bodoh je lah. Aku senang beli nakkan benda ni jadi set udang. Tapi kita bantai ikan dululah. So tempat aku ni, tempat yang hari tu aku bantai lundu tu, aku datang seorang je hari ni sebab kena review dan kita test terus. Okey, apa-apa pun kita terus lanjut. Oh, dan lagi satu aku bawa rod ni. Crocodile 210 ni, yang ni aku nak aku nak main umpan sawit ni. Kalau kau nak tengok review dia, nanti aku letakkan link kat bawah, okey? Okey, lanjut boy. Nak set up dulu. Umpan sawit dah mula dimakan eh. Umpan sawit dah mula dimakan. Sebab benda ni baru letak. Tak tahu ada dapat edak ni. Oh. Ui, tak lekat boy. Tak lekat. Oh, rangkus. Ah, Naya kau mau menjaga dua pancing. Tak apa, aku packing dulu yang ni. Ni. Torikumu AB. Eh, kau mau tengok eh. Mudah-mudahan. Ah, setup kecil juga. Setup macam hari tu, aku pakai batu kecil. Batu umpan cacing ni. Aku tak bawa tali perak hari ni, aku memang tak ada plan nak mancing ikan besar. So sekadar nak layan lundu. Kalau sawit tu kuat-kuat ada lampam ke apa ke. Mudah-mudahan ada hasil lah. Oh. Kamu tengok. Pasti mencakup. Ada respon pertama tadi eh. So masih kosong. Tak apalah, nantilah. Ada sambutan kan, kita sambung terus. Jenuh lah aku. Umpan sawit laju juga ni. Ayuh bawah surut. Makan. Tak lekat boy. Tak lekat boy.
Sawit kita pakai sawit lembik je. Jadi masuk. Mata aku pakai mata nombor 7 ni. Syarat je. Oh. Oh, hook hook go bye. Oh. Oh. Ikan pertama kita. Alhamdulillah. Collection lundu. Mantap boy. Adakah hasil kedua? Oh ya, hasil kedua. Masih lagi lundu. Sawit dah mula dicagut tadi eh. Simpan aku. Up, sawit sawit makan, sawit makan. Up, sawit makan. Saya tunggu. Tunggu respon dia. Ui, tak terkejut aku pancing macam ni. Yalah. Aku rasa sawit ni dah sangkut dah ni. Tak apa. Lanjut. Sudah mula dimakan ni lagi. Sangat asyik. Baru baling dan dia sudah makan. Wow, mantap boy. Hai. Lihatlah, pandanglah. Rod ni bagus ni. Rod ni dia keras sikit. Lepas tu nak pam ikan tu tak ada masalah. Kalau pam udang lagi eh. Lagi tak ada isu ke mak lah. Mantap lah. Ah, tak apalah. Aku nak ikat mata kail dulu. Pancing lagi satu putih mata kail. Oh, 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 ada pula dia makan. Paksa aku tunggu. Ha, ha. Hai. Dekat. Mantap boy. Ada ikan sudah makan nampak yang tadi. Saya cuba merasa. Oh, tak berhasil. Oh, ada. Allah lepas. Hei. Ya Allah. Wuhu. Londo. Dapat. Apa masa? Ada. Apa itu? Empat. Oh, sangkut. Sangkut boy. Tak tahu ada ikan lagi tak. Ui, kuat tak tu. Oh, dah, dah tak ada ikan dah. Yeah. Lundu. Aduh, lepeh. Lepeh. Aduh, lepeh lagi. Tak berupaya. Sawit pun mencakup juga. Oi. Aduh. Geram betul aku. Kiri kanan lepeh. Ikan apakah ini? Lampam. Alah, janganlah sangkut kat situ. Akulah.
Yeay, ikan lampam. Mantap boy. Lampam kunyit. Boleh tahan saiz. Mantap. Mantap. Dia selesai. Buje. Mantap. Yeah, yeah. Londo. Mantap. Yeah. Yeah, yeah. Ikan lundu lagi. Lundu pakai cacing. Ha, lagi laju daripada pakai sawit. Mantap. Oi, bau sangkut. Lundu lagi. Dia mengganas. Dan lundu mengganas. Mantap. Wow, lundu mengganas lagi. Mantap, oi. Yeha. Lundu, lundu. Mantap, boy. Mantap. Ikan special tetap dapat. Mantap, boy. Hei. Ya Allah, keras pula mata kaya dia ni. Oh, dah kurus dah. Tak nak gemuk dah. Ah. Lama dah sunyi. Huish. Mantap boy, mantap boy, mantap, mantap, mantap. Lundu lagi. Lundu lagi, lundu. Lundu juga. Mantap. Uyo. Ikan lundu makan sawit tu. Kena kepala pula tu. Ranjau, ranjau. Kena mata, boy. Habislah botol. Mantap. Ya Allah, lundu lagi. Kemain sorok lah. Telannya. Ini tadi spot tadi panas. So aku pindah spot.
Mantap, boy. Wow, lundu. Mantap, boy. Mantap, boy. Woi, teroboy. Teroboy, boy. Teroboy, teroboy. Lundu lagi. Mantap. Ambil. Biasa saja. Ya Allah. Di bantai sawit. Lapa putih ikan ni. Lagi mantap. Hei, tak jemu aku layan ikan ni. Seronok te. Ya Allah, seronoknya. Gilo. Mampu eh. Ponok teh aku. Ui. Adakah menarik ke? Ui, sebarau bhai makan sawit. Sebarau makan sawit. Ya Allah. Sipi je kena mulut, nampak tu. Ni dah kata kan nak rezeki. Sebarau boy. Mantap. Tengok dia punya band tu. Anda. Mantap baik. Lundu lagi. Mantap baik. Okeylah semua. Aku rasa aku dah nak balik dah. Dah 12. So untuk pengetahuan semua, Torikumi, Torikumu AB ni mantap baik. Mantap. 9 cincin. Fast action, solid road. Lagi apa lagi? Itu je lah yang nampak bestnya pun. So, cukuplah hari ni punya video. Aku nak tunjuk ikan pun rasa macam tak sampai hati. Terlalu OP boy. Okey lah. Kita jumpa lagi episod yang akan datang. Aku tak tahulah, tempat ni macam menarik. Kalau ada yang nak ikan, aku mungkin mancing tempat ni lagi lah. Kalau ada yang nak lah. So aku akan tanya dulu. Tu kamu boleh tengok lah, road ni berbalai ya. Road ni berbalai. Murah. Mantap. Torikumu AB. Panjang 6 kaki, action UL. Tapi itulah, kalau kau tengok ni memang nampak rod murah lah. Cuma dia kelebihan pada ring. Ring, dia punya lenturan dia sebab dia solid. Bagi aku not bad lah untuk rod ni. Okay, tu je. Ni yang dekat sini. So ini ni yang dalam raga tadi ada juga. So tak perlulah aku nak tunjuk banyak-banyak.
Aku rasa lebih daripada 20 ekor dah ni. Okay, jumpa lagi episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap boy.